Ketemu lagi di channel Dodi Ekap Putra. Apa kabar semuanya? Kali ini kita jalan-jalan ke Desa Alahan Panjang yang berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kebetulan minggu kemarin kami mengikuti acara rakor dari BSI Pekanbaru. Jadi kami nginap di sebuah tempat yang cukup dibilang sangat indah dan mewah. Konsepnya adalah konsep villa. Namanya adalah The Sofia Alahan Panjang. The Sofia terletak di Desa Wisata Alahan Panjang. Karena berada di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut, cenderung daerah ini sangat dingin. Suhu di sini berkitar 16-21 derajat Celcius. Jadi teman-teman nggak perlu AC lagi nih buat nginap di sini. Alahan Panjang juga dikenal dengan negeri dingin tanpa salju. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke sini dan menginap di The Sofia, jangan lupa ya dibawa sweater atau jaketnya yang tebal, karena dijamin akan menggigil jika teman-teman berada di sini. The Sofia menyediakan 5 villa. Masing-masing villa bisa menampung maksimal 5-8 orang. Jadi nggak perlu takut mau acara staycation bersama keluarga ataupun acara gathering dengan kantor, bisa di The Sofia. Di sini juga tersedia coffee shop yang menyediakan berbagai aneka makanan dan minuman untuk menemani dinginnya cuaca Alahan Panjang. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera ajak teman-teman, ajak bestie, ajak keluargamu untuk berlibur di The Sofia Alahan Panjang. Yup, check it out!